Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu waliyyus salihin was sabirin. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terutama kali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat-Nya, dengan limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita semua. Salah satu nikmat yang Tuhan kurnia atau beri kepada kita iaitu nyawa kita. Boleh kita ni hidup atas di muka bumi ini demi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semua ni akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dengan secara apa kata berjaya. Hak itu hak matlamat yang terakhir. Kita semua nak berjaya pada hari kiamat nanti insya-Allah taala dengan melalui amalan-amalan yang kita kerjakan di atas muka bumi ini. Maka alhamdulillah Tuhan itu masih kasih saya lagi kepada kita, taruh nyawa kita lagi setengah tu daripada setengah 40 lebih dah. Dan saya pun duduk dalam 40 lebih dah, nak masuk 50 dah. Dan setengah tu aku 7 dah. Tetapi masih duduk sehat lagi. Tuhan beri nyawa lagi, Tuhan beri kesihatan lagi. Bunyi kata tak berapa hari nak hengar ni dah. Masya Allah sungguh. Ya tafak kita ni usaha buat cara mana nak we ada program untuk nak menjaga kesihatan kita. Tak lain tak bukan tujuan kita nak mengkuatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu taala. Bermana kata kalaulah kita letak niat situ, masalah kita hengar program yang kita nak buat ni, semua dapat pahala berlaku. Tiap-tiap benda yang haram, apabila kita niat, yang kita letak niat betul dengan cara dia, kerana Allah, benda yang haram saat ni, kita dapat pahala juga. Supaya kita doa yang sama-sama dah. Makan, minum, benda yang haram. Benda yang haram ni, ia tak ada dosa, tak ada pahala asalnya. Tetapi kalau kita letak niat molek, aku makan, aku minum untuk nak jaga, nak beri kekuatan tubuh badanku supaya pada malam ni aku boleh dapat buat ibadat kepada Allah Subhanahu taala, dapat baca Quran, dapat qiyamul lail, maka makan dan minum itu kita dapat pahala. Perbuatan sana itu iaitu makan dan minum itu kita dapat pahala daripadanya. Hak tu panggil semua kat tahu belaka tu. Maka pada malam yang mulia ini, di dalam majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, majlis yang dikungi oleh para malaikat, majlis yang apa ni Allah Subhanahu taala bangga dengan majlis ini dihadapi malaikat. Insya-Allah pada malam ini saya pun nak berkongsi dengan ustaz-ustaz kita pada malam ini, nak bui beberapa maklumat yang agak kata memberi faedah kepada diri saya sendiri dan kepada fak kita semua dan pendengar-pendengar semua insya-Allah taala. Sebagai permulaan, yang mana pada minggu yang telah lepas atau beberapa minggu yang telah lepas, saudara kita di tiga wilayah ni
panggil dapat terima ujian daripada Allah Subhanahu Taala, iaitu masalah banjir, masalah aibah. Itu merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkataan kata, kalaulah benda tu berlaku, benda yang tak molek, benda yang hati kita tak se, benda yang akan menjadi mudarat kepada kita, kepada anak bini kita, berlaku atas orang yang beriman, itu adalah ujian, imtihan, betul. Tetapi apabila benda itu berlaku atas orang yang berdosa, orang yang membuat maksiat, derhaka kepada Allah Subhanahu Wataala, itu dikatakan pahala. Apa ini satu perkataan yang saya jumpa dalam kitab tafsir. Walau bagaimana, dengan cara umumnya, masalah bala ni yang boleh dikatakan sunnatullah. Benda yang telah jadi, benda yang lama dah. Bukan sekadar kata zaman kita saja yang ditiba bala yang mana kita telah tahu pada beberapa minggu yang telah lepas. Belum pada kita lagi, orang panggil pada zaman dahulu, beberapa korong, beribu-ribu korong, beribu-ribu tahun, macam-macam bala yang Tuhan itu, yang Allah Subhanahu Taala turun kepada hamba-hambanya. Sama ada hamba-hambanya itu beriman ataupun mereka itu tak beriman, derhaka kepadanya. Bala itu sentiasa ada semenjak itu sampai kala ni, sampai ke hari kiamat. Ah, tu dia. Dan yang kata bala tu sentiasa bersama kita. Ada satu hadis Nabi kata, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi, darajah hadis ini dipanggil, boleh dikatakan hasanun sahih. Nabi berkata, bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alayhi khati'ah. Maksudnya ma yazalu ni sini, benda tu sentiasa duk sama-sama dengan dia. Tuhan ayat sini kata bala petaka tu sentiasa duk sekali dengan orang yang beriman, mukmin ataupun mukminah. Mukmin sini orang yang beriman daripada kalangan lelaki, mukminah orang yang beriman daripada kalangan perempuan. Sama ada lelaki dan perempuan, semua tu kena kecap belaka masalah bala. Emo dengan bentuk bah, banjir, utuk kapai ataupun dengan bentuk ribuk, panggil rumah motor, panggil dibakar oleh api, ataupun dengan panggil ubat tihid, semua itu dikatakan bala. Nah, orang mukmin ataupun mukminah semua kena kecap belaka. Nah, cuma bala hak yang mereka akan kecap ataupun yang kita akan kecap, akan cuba tu akan terang, berat atau tak berat tu ya. Ah, tetapi hak panggil beberapa minggu yang telah lepas tu, masalah bah aibah tu, kalau kita tengok nak kata tak kuat pun, ai tak berani kata kuat juga. Kuat. Kita tak serah dengan sebab kita ni tak ada kena. Kalaulah benda tu mai kena atas kita, boleh kita wasap serah. Kita wasap serah. Maka di sinilah hak panggil saya nak ayat kata, masalah perasaan kita ni, apabila kita berserah, kata benda tu berlaku atas demo, atas ikhwah-ikhwah kita ataupun saudara-saudara kita, saudari-saudari kita di sana, kita rasa sakit, rasa sedih, ngalir air mata juga, itu tanda air kata kita, iman kita tu masih hidup, iman kita tu kuat. Tapi kalau kita tak berserah berapa, belalah demo nak kena. Nah, rumah demo tel dia ikut demo lah. Tak ada perserah sini, maksudnya perasaan pun tidak ada perasaan. Nak tolong tu sama tolong lah, tak tolong. Rupanya kerja sama di segi pertolongan. Sama ada di segi berikat, sedekah, ataupun pergi ke sana ke, tolong buat kau tu, tolong buat kau ni. Semua tu dikatakan pamcuila dah, pertolongan. Tak ada, walaupun sedikit pun. Sehingga perasaan pun tak ada sedikit pun. Maka situ iman kita tu ada masalah. Iman kita tu bergonyirah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di satu hadis lagi, dia kata masalul mu'minin fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Tu hewa banding apa ni, Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata seumpama mereka yang beriman itu
Dari segi apa? Dari segi kasih saya di antara mereka, dari segi cinta mencintai di antara mereka, dari segi perasaan di antara mereka, serupa dengan tubuh badan kita. Serupa dengan satu tubuh badan. Bermakna kata mana? Nabi kata sini pula, idzastaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Apabila anggota dalam tubuh badan kita itu sakit, maka anggota lain yang ada di dalam tubuh badan kita itu akan sakit juga. Kita sakit kepala sakit, tapi mata nak pejam tak boleh sebab sakit kepala. Nah, mata nak baca surat tak boleh bagi orang mengaji sebab sakit kepala. Kaki nak berjalan tak boleh sebab sakit kepala. Nah, atau anggota mana yang sakit, yang ada masalah dalam tubuh badan kita, maka anggota-anggota lain pun serupa juga. Balas itulah hal mereka yang beriman. Di antara mereka, di antara saya dengan fak kita, di antara fak kita dengan fak demo, hak yang kena bala tu, hak yang kena banjir tu, demo sedih, kita kena sedih. Demo susah, kita pun kena susah. Hati kita susah juga. Nak duduk alih. Ha, itulah nak yata iman kita. Sebab tu Nabi kata sini, masalul mu'minin. Orang yang beriman, balas itulah orang yang beriman. Kalaulah kita tidak ada perasaan balas tu, hak saya sebut saat ini, maka iman kita tu ada masalah. Ada panha lah. Kena pergi fubak lah. Dengan sebab itulah orang panggil, boleh jadi, walaupun benar tu tak berlaku atas kita, tapi kena kita nak berserah atas benda tu seolah tu berlaku atas kita. Barulah mari perasaan balas ni. Perasaan kata, demo sakit, kita sakit. Demo susah, kita susah. Nah, sebab cara nak kita ada perasaan balas tu, dia ada satu cara lagi. Apabila kita pergi dalam tempat yang berlaku tu, dia ni main royak. Dia tu main royak. Oh, kita dengar sore-sore main royak tu, Allah, dahsyat. Setengah daripada setengah tu, orang panggil ketika air mari pukul 10. Pukul 10 malam. Rumah dia tu, dia duduk di Tamle lah. Kalau rumah duduk tepi kaki bukit, tempat tinggi, selamat. Tetapi, hari ni kita kecek sebab saya duduk kampung, saya boleh tahu. Bila saya klik rumah tu, saya tanya seorang-seorang sepupu saya yang kena tu, dia royak sosok. Rumah dia ni, dia pula benih. Dia jalan sama saya tu. Jalan kampung, bukit berah tu, di ngebor tu. Baru botok, yang berlaku atau bukit moktel butuh tu. Maka salah satu kampung yang kena, iaitu kampung saya. Pelakai, bukit berah, kampung jiran, dekat-dekat. Ya. Dia kata, rumah dek kita ni, dia boleh lihat, ya gini, dia jalan boleh ni, kaki bukit. Ha, rumah saya, Alhamdulillah, dia boleh lihat kaki bukit. Alhamdulillah. Tetapi rumah dia ni, dia boleh lihat tanah benih. Tanah benih ni, orang panggil, ambil di kampung pelakai, sampai kampung bukit berah, sampai ke kampung parit. Orang panggil tanah benih. Maka, setelah mana air banjir mari, dia duduk dalam rumah, dia kata muda rumah dia dua lapis. Naik duduk di atas. Dia panggil, ayat siapa abang malam? Kita perhati yang ada gambar dah. Setengah tu duduk di atas fabung. Nak pergi tak boleh dah. Sama tahu kupai nak mari tu duduk di atas fabung. Lepas kalau ayat naik lagi, nak pergi mana dia tu? Tu nak jatuh Tuhan jaga lagi dia tu. Boleh dia tu beriman, dia tu takwa kepada Allah, Tuhan jaga lagi dia. Nah, jadi ayat mari sekat fabung. Tak lipah. Kalau lipah, pergi siapa ke dia? Pas saya tanya sepupu saya, kata abang, kalau lah rumah abang tu bukan dua lapis, abang nak lari ke mana? Tak lari, hanya dia air. Nak pergi ke jalan ke atas, penuh laku atas, ya tu. Hak tu belah lihat kaki bukit, dia nak pergi ke rumah hari tua, dia belah naik hak tempat tinggi tu, dia nak pergi jalan tu, nak pergi tak boleh lah. Air sekat ni lah. Terpaksa kena pergi belah belakang rumah, naik bukit, pergi ke bukit. Dalam masa waktu, pukul 10 malam. Selipas-selipas tak ada habis lah. Pakai pita hak tu mau pergi potong nyuluh tu. Hak tak dahi tu. Jalan di belah pakai rumah tu saya biasa lah kat kawasan tu masa dulu masa budak-budak berderak jalan sama telah nak sampai rumah dia tu ai lakah tanah apa ni lakah bukit pang getah duri tak duri macam-macam kerawak tak kerawak muka pita ni mungkin nak cerah pun sampai di rumah orang tua dia tu kaki berdarah habis hak setengah tu kata abis dia panggil abis saya sebab saya anak sulung kak ni ketika air mari tu kena pergi ambil gapo turun daripada rumah air tarun ni dah. Dia kata ibu gapo mari pergi di kaki. Dia rasa kata ular. Nak kata binatang-binatang pun tadi air bah juga.
mai gatum kaki bukan mai tek mai nak tambak pun bukan mai nak main balut pun tak cuma dia hanya dia juga dia kata ulat juga ya tu dia buat tapi tu hang saya pun kena juga saya nak pergi tu tapi tak nak pergi tak dia aku Allah kita dengar dah setengah dua ayat tu abah ni dia tu abah nampak ai biasa gitu deh tak ada juga tapi dia bawah dia juga bagi orang kaki tak orang orang tua-tua gak tadi ai. Nah, setengah tu kata dia tu berada pada rumah. Dia nak pergi di jalan batas besar ni, dia batas tinggi. Batasnya tahap besar ni tinggi kan. Nak siapa situ tu? Dia berjalan air dekat ni. Anak dia, tok laki dia mek tak tahu. Umur dalam 5 tahun atau 3 tahun, 5 tahun itu, baik tak apa 3 tahun itu ya. Mek tak kepala. Tak tahu. Dia ni tergel abel dia. Pas dia berjalan ya dia tengok TP. Itulah jalan hak. Hak kapun dia nak pergi kepada jalan hak besar. Kalau tak tengok situ boleh di julu tunggu le parit lah. Dia turun le parit tanah waya tu tadi ai. Itu noya atau bo kita dengar ada mau cerita tu. Nah, hak sengah tu muga dia saya kepada bagi dia dalam rumah tu. Ai masuk dalam rumah dia jangan kata itu. Muga ada bagi. Mutu hak hidup motong. Dah kain baju ke apa macam-macam lah. Kakak mah hidup sipai taruh sikit banyak. Katup itu. Tetapi boleh katup itu ikon hai, kon hai. Terpaksa kena buka pintu. Bawa buka pintu tu pergi habis dengan kain baju, dengan motor, dengan semua gitu. Nah, semua kita dah tengok oleh berita tu, siapa ke rumah, pergi ke rumah dah tu. Ha, bila kita dengar balas ni, situlah kita mari berserah. Kata ketika mereka bila kena dak tiba benda tu, kena dak terima bala tu. Di saat kita ni dak sini alhamdulillah selamat molek. Maka buat saya cerita balas ni, marilah perasaan kita ni, wasa kata mereka susah, kita pun susah. Nah, masa sekarang ni kita berdoa lah supaya Allah SWT tu mengganti benda-benda hak demo tu apa panggil sunsi apa tu, tu ganti benda yang lebih molek yang lebih baik daripada benda tu lagi insya-Allah taala. Sebab apabila kita kecek bab bala ni, hadis yang saya baca sana ni Nabi kata bala tu sentiasa duduk sekali dengan fak kita. Terik ni baru ni kita kena lah diuji dengan bala aibah. Untuk apa? Urak depan dengan gapo tu wallahu alam. Dah wallahu alam. Bukan kata kena sekali ni urak depan tak kena. Ada yang kena akan tu pula. Sebab Nabi kata belah tu. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Bala tu duduk sekali dengan seorang mukmin dan seorang mukminah. Dan bala tu mai berlaku atas apa? Atas diri dia sendiri dan juga anak-anak dia dan harta dia. Nah, hak berlaku yang telah pahwa ni, hak kena teruk sekali dah. Dia pun kena juga. Anak dia pun kena, harta dia pun habis. Tu hak teruk sekali. Ada hak setengah kena tahya ni, anak selamat, harta selamat. Ada setengah tu dia selamat, tapi anak dia umur 3 tahun, 8 tahun tadi ai mati juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nak kata bala hak tu hejet dia apabila datang kita kena terima, kita kena sabar. Sebab di sini hadis ni dia nak cerita bala hana. Nabi kata tujuannya hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, sehingga kita ni apabila kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu taala pada hari kiamat nanti, dosa-dosa kita dihapus habis dengan melalui bala tadi. Nak ayat kata bala ni salah satu cara untuk nak wi dosa-dosa kita dihapus. Ah, bukan kata bala mari tu hewi hatta bala tu ikut sedak. Ada tujuan juga. Ada qadi dia juga, iaitu masalah apa? Masalah dosa-dosa kita tu. Pas kita ni nak hari dosa tu ada semua. Siapa ke kiamat tak habis-habis dosa kita ni. Maka tak ada pelik apa? Bala tu kena mari semua. Tiap-tiap kali bala mari, maka dosa kita tu alhamdulillah bersih. Cuci, hancur, dihapus. Ah, tu tujuannya. Patut selaginya satu ayat yang Tuhan kata dalam surah Al-Imran, Tuhan kata am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Kecek dengan orang kat kampung kau. Nah, mudah suka kata nak masuk syurga dengan mudah kau. Kecek mudah-mudah. Kita nak masuk syurga Tuhan ni dengan mudah-mudah ke? Tak. Dari mana bab jihad ni kita tahu ke mana lagi? Setengah tu jihad. Sama ada jihad fisabilillah.
sesepuh ada berlaku di Palestin, ataupun jihad di segi lain, di segi ibadat, di segi kita nak jaga diri kita daripada benda-benda maksiat, kita tak boleh buat situ lagi. Balas mana kah? Mu nak masuk syurga. Ini ayat ni, dia nak situ. Ataupun di segi sobah, di segi sifat sobah, hak berlaku pada minggu yang apa, beberapa apa minggu-minggu itu apa ni baru ni tu. Dah hak masalah aibah tu, hak setengah tu sobah, tapi ramai lagi hak tak sobah. Pah, balas manakah mu nak masuk syurga Allah Subhanahu taala. No ya ato syurga ni hak paling tinggi sekali dah. Apabila benda hak paling tinggi, kita nak boleh dapat benda hak tinggi tu, kita kena susah payah. Di antara tanah air kata kita ni susah payah, iaitu kita bersabar atas bala-bala yang Tuhan cuba ataupun uji atas kita. Nah, nak boleh sampai masuk syurga tu bukan mudah. Kena mujahadah. Kena rajin buat amal ibadat. Kena usaha bawa diri kita ni jauh daripada benda-benda hak Tuhan larang. Benda tu payah berlaku tu. Nah, benda tu payah berlaku. Nah, naya atas syurga hak kita nak pergi tu boleh kita nak pergi, tapi syaratnya kita kena susah payah dulu. Supo juga nak orang anak-anak kita nak jadi bomo. Nak ramai anak cucu kita ngaji cuk sampai jadi pet, jadi bomo, jadi kapo wisawak. Nak siapa jadi wisawak kon ataupun jadi bomo tu. Masa dia mengaji teratanya dia. Adakah dia supo budak ramai-ramai? Kelik rumah ambil bet tak tak kate gi mahai bola gi bergerak. Walaupun sehari pun tak dalam masa tu ngaji tak biasa baca tak biasa tutuan gapo dak sibuk. Orang budak lah ni nak jadi ngaji bomo tak leh. Orang nak budak boleh ngaji bomo cuk jadi bomo, masa hidup ngaji tu ngapa? Baca. Apa kalau sebut kata baca ni susah. Ah susah, demuka dia nak benar tinggi tu. Nah, dari segi pengajian ni masalah bomo ni pet sah ni apa panggil paling tinggi sekali dah. Bukan semua boleh ngaji belaka. Itu nak kata apabila benar tu kau tinggi, mujahadah kita, usaha kita kau tinggi, kau payah. Nah, orang panggil permulaan saya ni tinggal balo. Bak balo. Benda yang berlaku atas diri kita, atas anak cucu kita, atas harta kita tu, benda yang tak boleh lah, benda yang bahaya, itu kan dikatakan balo yang Allah SWT nak uji kita. Lepas tu, kadekalo. Benda yang bahaya, ha, ni tajuk saya nak kecek pada malam ni, bahkan tajuk ni juga saya akan baca dalam khutbah saya juga pada hari Jumaat. Esok lusa ni insya-Allah taala benda ni duk kaling kita hari je bulan 4 je cuma kita tak khabar. Kadang-kadang kita dah kata bahlo benda hak berlaku, benda hak bahaya, hak tak molek hak berlaku atas kita, atas anak kita, isteri kita, keluarga kita, harta kekayaan kita. Kadang-kadang kita dah suka kata bahlo dak, kadang-kadang benda tu mari pada benda ni bukan bahlo tetapi daripada benda hak saya nak ketik pada malam ni, iaitu masalah al-ain. Al-ain mata. Ya al-ain as-sihr. Ah ha, adik-adik belaka tu. Kalau sihir ni dia mau main kena kita. Orang hak kena tu dia cari tak bomoh hatu ke. Nah, ambil rambut kita, ambil baju pakaian kita, giri ikut bomoh hatu buat nah, sebab dia deki, sebab dia tu wasa seteru dengan dia tu tak setuju dengan dia tu. Suruh tu bomoh buat maka dia ni sakit tu mai sampai kemati tu. Tu panggil sihir. Adapun al-ain ni tak ada melalui siapa ni dengan mata. Mata seseorang hamba apabila dia tilik kepada dia tu dengan mata dia dengan sebab dia tengok benda tu molek, benda tu comel tetapi dia tak buat mengikut Nabi ajar yang saya nak ayat tadi, maka orang yang tengok hak kena tengok tu akan jadi gitu gini. Emo sakit. Aimo demai, wa aimo sapa ku mati tu. Sebab sahihnya sebabnya daripada mata, al-ain. Ah, benda ni saya tak tahu ustaz-ustaz kita biasa mai kecil lagi dalam majlis pengajian seperti ini. Benda ni benar besar. Dan benar besar. Apa panggil Nabi biasa kata, Nabi pernah kata di dalam satu hadis yang sahih yang dikeluar oleh Al-Bazzar wa Tahawi, Nabi kata, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi." Bil anfus ay al-ain. Banyak mereka yang mati daripada kalangan umatku, Nabi kata, dengan sebab al-ain, dengan sebab mata. Saya tengok kepada po'o, saya puji po'onya gini. Esok hari po'o tu sakit tu. Benda tu berlaku. Benda tu ada sungguh. Orang panggil kata, kadang-kadang orang kita biasa dengar tak, sakit demai,
Siapa kata kuruh daripada dia tu orang gemuk, kuruh kekek. Gi fubat, gi rumah hospital, gi cek gi apa bomo tu tak ada penyakit ke apa. Biasa dengar tak? Kita biasa dengar. Ada hak saya kena siapa aku mati. Gi rumah sakit tu satu apa kali? Puluh-puluh kali. Bomo wi hubat tu, hubat kau ni, bomo nak winik cai tak ada kata penyakit ke apa. Kapan-kapan mati dengan apa panggil bila sebab. Mati dengan tanpa sebab. Tak lain tak bukan benda tu dengan sebab al-ain ataupun dia kena sihir. Emo dia kena sihir ataupun dengan sebab dengan al-ain iaitu mata. Boleh ada satu ketika saya dia tengok kepada dia, oh demo ni nak puluh tapi sepuk umur 30. Ha. Boleh dengan sebab tu. Sebab ni benda ni berlaku pada masa pada zaman Nabi lagi. Pada zaman Nabi yang saya nak sebut tadi. Nah, ada setengah tu orang kata hak negeri Arab lah berlaku. Dengan sebab dia kena ain mata daripada sain dia ke siapa ke ikutlah. Dia tidur, bangun pagi esok jadi amafat. Jadi amafat. Gi fubat orang sakit tahu mana tak hilang, tak sembuh. Tiba-tiba ada syekh, tok guru ataupun orang alim mari siuk ruqyah. Baca ruqyah, baca doa, baca gapo, baca ayat Quran, sembuh. Ha tu masalah al-ain. Mana kata kalaulah kita ada satu penyakit dalam tubuh kita, gi fubat dah tak jadi, tak hilang, kita kena mikir sini dah. Emo kena sihir wa emo kena ain. Nah. Al-ain ni maksudnya nazarun bi istihsanin mashubin bi hasadin. Ha ni satu takrif, satu makna ha demo ulama dok kata. Orang panggil pandenge yang tengok kepada satu benda dia kena. Benda ni molek, dia pernah tak bisa tengok. Nah, sama ada dengan dia tu dengan hasad deki, kalau lebih baik dia tengok dengan serta dia hasad deki. Ataupun tak hasad deki pun. Dia tengok kepada benda tu dia kena, dia puji, oh benda ni molek weh, kereta mu baru weh, oh rumah mu molek weh. Maka benda yang dikilik, benda yang ditengok tu, yang dipandai tu akan jadi hancur, akan jadi mudarat selepas pada tu. Ah, ada satu hadis. Nah, Nabi kata al-ainu haqqun. Hadis ni yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim. Al-ainu haqqun, Nabi kata. Masalah al-ain duang ta. Seseorang itu haqqun adalah benar-benar, benar ada sungguh, Nabi kata. Dia ni sakit demam, dia ni jadi amapat, dia ni esok mati dengan kejut. Kadang-kala daripada duang ta al-ain. Nabi kata benar tu ada sungguh. Ni Nabi cerita ni dari hadis sahih. Pas Nabi kata pula, nak yata masalah ain ni bahaya sampai tak mana. Nabi kata, walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathu al-ainu. Jikalau di sana tu ada satu benda yang lebih daripada benda hak Tuhan takdir. Ada hak al-ain ni salah satu hak Tuhan takdir juga. Tetapi kalau di sana tu ada benda so lagi yang lebih daripada hak Tuhan takdir, qada dan qadar tu adalah al-ain, Nabi kata. Tetapi benda tu tak ada. Al-ain itu salah satu hak kita gede. Itu nak yata masalah al-ain ni bahaya sekali. Saat ni Nabi kata dah, kebanyakan umat aku mati ni kebanyakan. Paling banyak sekali hak yang mati dengan sebab al-ain. Lebih banyak daripada mati dengan biasa ni lah, mati dengan sakit ataupun kena bunuh ke. Banyak hak mati daripada kalangan umat aku iaitu mati dengan sebab mata. Duang tah. Dia ni tengok pak, oh masya-Allah itu tubuh mulai. Dah isap. Ataupun dah seminit, wainat ubah tu. Nah, sebab ada hadis. Satu hadis. Kau panggil hadis ni panjang. Ceritanya apalah ni. Hadis ni diriwayat oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah ni ada ayah dia. Ayah dia namanya Sahlun Ibn Hunayf. Satu ketika ni, Sahlun Ibn Hunayf, iaitu ayah dia tu. Orang yang cerita hadis ni, anak dia. Dia duk cerita hak ayah dia. Satu ketika tu ayah dia duduk mani. Ayah dia nama Sahlun Ibn Hunayf. Sahlun Ibn Hunayf orang rupa jangak. Rupa apa? Rupa jangak tak ada rakyat lah tapi kulit molek. Orang jatek, orang lelaki kulit molek. Putih pun lebih pada molek dari tina. Salah satu sahabat Nabi putih panggil kulit laik lebih pada tina. Sahlun Ibn Hunayf. Tiba-tiba ketika dia duduk mani di telaga di kawasan Madinah tu, maka sahabat Nabi seorang lagi yang nama Amir Ibn Rabi'ah. Lalu celah tu, lalu ke depan dia, tertengok.
tertengok kepada Sahal bin Hunain tengah dekat mani. Lepas tu dia kenal. Dia rasa secocok dengan rupa parah dia, dengan kulit serupa kita dah. Bukan pasal tengok dengan arung, dengan syahwat tak ni, cuma bertengok orang jangok ni dah. Kuasa nak tengok kita ni. Maka salah satunya Sahal bin Hunain tu tubuh dia kulit dia comel. Maka Amir Ibn Rabi'ah dia lalu ketika dia dekat mani, ketika Sahal bin Hunain tengah dekat mani di telaga, dia tertengok. Dia dapati Allah, ya tu kulit mencomel sungguh. Aku tak pernah tengok lah orang jatuh warna putih kulit laik supamu ni. Belum pada ni pun tak biasa tengok lagi. Amir kata. Tiba-tiba orang dia cerita hadis dia ayat ni. Sahabat Nabi lain pun duk tengok juga. Didapati Sahal bin Hunayf ubah selalu dah. Selok. Tak khabar apa. Maka demo tu mereka tu pikul ambil Sahal bin Hunayf bawa pergi jumpa Nabi. Lepas Nabi tanya lah. Apa hal ni? Gapo terjadi ni? Maka dia mau ceritalah gini ni. Dia kaum muda sonsai, ginilah kata orang okay, buat dia jadi balas ni. Maka semua pakat kata Amir bin Rabi'ah. Oh, siapa katakan tu? Jadi siapa Amir jadi satu buat benar kesilapan besar. Ada hal suka dah tengok ya, tak ada kata kita gigi godek ataupun deki gapo suka dah tengok. Wasa kejut, wasa heran, wasa apa? Wasa suka atas benar dia tengok tu. Ya atau tubuh ni apa kulit putih. Tak biasa tengok lagi ni. Ubah tu. Pak Nabi kata siapa? Demo mereka tu kata pak sahabat kata iaitu Amir bin Rabi'ah. Maka situlah Amir apa ni Nabi pun ya tamniklah. Tamnik apa ni Amir bin Rabi'ah. Maksudnya masalah hal tu Nabi lah harga jugalah. Pak Nabi ajar sini boleh hadir Amir bin Rabi'ah ketika dia tengok dia kata belah tu dia tak biasa dengar lagi benda ni. Maka sinilah Nabi kata idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Nabi ajar sini, apabila seorang daripada fakmu dia tengok kepada saudara dia setuju apa panggil atas apa benda dia tengok, saudara dia ni comel, jangok ataupun ada kereta molek, kereta gomha, rumah molek, maka Nabi suruh doa kepada dia dengan doa betul pasal barakah, iaitu kita nak kata barakallahu fik. Itu cara dia nak jaga. Nah, apabila kita tengok Allah, pak cik ni umur 70 tapi duk sepawai rum lagi. Kena kata barakallahu fik. Jangan puji saja. Setengah kata, ulama kata kena kata masya-Allah. Masya-Allah. Nak kali kita puji demo sama ada kita tengok benda ada apa rupa dia rupa parah dia comel, kita puji, puji ni comel ada masalah. Satu perbuatan yang baiklah. Buat jadi hubungan kita di antara dia tu kau kasih surah lagi. Cuma apabila kita puji, kita kena kata barakallahu fik ataupun masya-Allah. Kena ada dua kalimah ni. Barulah dia tu saudara kita yang kita puji dia tu selamat daripada al-ain iaitu mata kita. Ini hak Nabi ajar. Lepas tu Nabi wayak sini pula. Nabi nak ukarlah, nak fubaklah sebab Sahal bin Ibnu Hunayf ni selok tak khabar apa. Cara pula Nabi ajar sini, Nabi ambil air, lepas tu suruh Amir Ibn Rabi'ah sana. Hak mata dia tengok kepada Sahal, siapa Sahal Ibn Hanif Ibn Hunayf tu, selak tu. Suruh Amir ni ambil asmaye. Nah, ambil asmaye, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, basuh kaki, dan basuh benda lep dalai semua tu. Kama dia ambil air tu gigi atas kepala Sahal Ibn Hunayf. Maka selepas tu Sahal Ibn Hunayf segar mula bangun semula. Tu cara nak fubak. Bagi orang yang kena dah. Bagi orang yang kena ain ataupun kena sihir, caranya salah satunya kita kena gimmick orang yang buat dia tu. Orang yang dia tengok tilik kelih kepada dia tu ataupun dia ni orang jual sihir, ambil dia William Asmaye, lepas tu kita make air dia hak bekas Asmaye dia tu gigi atas orang yang sakit sana. Ataupun sutrik-sutriknya air yang dia minum tu. Misalnya tu dia ni dia buat sihir kita. Pas kalau kita nak minta mudah-mudah ni tak boleh. Nak minta baik mana-mana nanti tak wish juga. Kita ajak dia mari rumah kita, dia minum air akik. Oh, selia lah tetamu dia mari rumah ni kena akik air. Dia minum air, boleh sebut dia usah tu. Dia kan nak minum je apa? Minum. Hak lebih pada dia tu, kita ambil wigi minum kepada orang yang sakit, hak kena sihir tu. Demikian juga, kalau fu'a tengok saya, fu'a puji saya, lepas tu fu'a tak ada kata, Masya Allah, tak ada kata, Barakallah Allah, maka saya sakit tu. Saya kena ambil emu air semaya hak fu'a, hak fu'a, mari jiwa tak kepala saya. Baru saya sembuh. Ataupun air minum apa pun setengah kata bekal kesel-kesel dia apa boleh. Nah, misalnya kata dia pergi gapo pak dia pergi kereta kau, kita gimik bekas dia tu
mai cuma atau dia kena hak kena ain ataupun kena sihir sana. Tu cara dia nak ubah. Adapun cara kita nak pongkan. Hasani nak ubah. Apabila dia kena ain dah, kita ubah sana ni cara Nabi ajar sana. Hak ni kita nak pongkan, nak buat benteng, nak buat kampung untuk nak wiya tu kita selamat daripada ain. Salah satunya hak saya buat kulasa buat kesimpulan di sini, ayat kursi tu jangan tinggal. Nah, tiap-tiap lepas maya kita baca sedekah. Nah, wirid kita lepas maya tu ayat kursi tu kita baca semua dah alhamdulillah. Dan masa apa? 5 kali sehari. Alhamdulillah. Lepas tu surah Al-Falaq. Nah, lepas maya pun kita baca semua. Nah, qul qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, iaitu surah apa ni, surah An-Nas. 3 surah ni. Nah, ataupun 4 surah ni kita kena mulazamah, kena beramal tiap-tiap hari, pagi dan petang. Untuk jadi keropongkan wifat kita tu selamat daripada al-ain ataupun benda hak sahihan. Lepas tu yang kedua, ketika kita nak keluar daripada rumah, jangan lupa doa. Apa doa keluar daripada rumah? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Semua-semua dia kita keluar daripada pintu rumah, doa ni jangan lupa. Dah banyaklah zikir-zikir hak kita baca pagi dan petang. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Hak kita baca pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul 'alim. Hak ni kita baca sama-sama dah. Insya-Allah kita akan selamat daripada ain ataupun benda-benda hak main wak sihir kita. Lepas tu, hak yang ketiga supaya hak saya ayat ni, hak Nabi ajar ni, apabila kita tengok benda hak comel, kita nak puji, tapi kita nak kata barakallahu fiik ataupun masya Allah. Nah, biasa berlaku waktu saya, ustaz kita tu yang maizara saya di Riyadh tu, betul saya beli kereta tangir wa, Honda Accord tangir wa ya, cuma sepak je molek lagi. Baru beli sok-sok sehari dua hari tu. Cuma ya nak kali mari tu nak kereta buruk semua. Hari ni boleh nak kereta baru. Oh, Zi, dia panggil Zi. Oh, Zi, kereta sedap kereta Zi tu. Sebab kita baru dah. Ayah puji tu. Tapi dia tak kata masya Allah. Tak ada kata barakallah. Esok hari selalu dah berlaku accident. Musim kereta saya sepuluh goyah dah. Buat 3 kali musim. Atas highway. Saya tu hari ni. Minta Allah Tuhan jaga aku. Sebab aku ada anak aku. Anak aku kecil lagi ni. Minta Tuhan panjang umur aku lagi. Sebab jalan highway. Jalan highway ni tak ada wayak dah. Kereta regah. Cuma pada malam tu panggil awal Ramadan. Ya kereta letak sikit. Kereta tak regah. Jadi musim-musim kita lagi tepuh kereta remo. Kereta saya tu hancur depan. Kisahnya ustaz kita tu puji, saudara kita tu puji kereta saya tak ada kata masya Allah. Dan saya semua-semua juga sebelum saya nak tahu hal ini tak tahu. Dan ini saya tahu dah. Belum pada saya nak tahu hal ini, saya biasa puji saudara kita tu dia beli naco komputer kok ya pelik sikit. Pas saya masuk bilik dia tu, oh naco hok ustaz ni pelik ni. Cuma pas tak ada kata masya Allah. Esok hari subuh, lepas subuh dia turun hari Tirmizi, naco hok ustaz ni punah dah. Ha, nak ayat masalah al-ain ni benda ni ada sungguh. Pada zaman Nabi dia ada. Lepas tu hak selaginya yang keempat supaya kita nak jaga nak jadi keropongkan. Boleh jadi benteng, kampung untuk kita ni selamat daripada al-ain dan sihir. Masalah gambar-gambar kita dan gambar-gambar anak-anak cucu kita di post dalam Facebook. Kalaulah tak camping, tak usah post. Tapi kalau camping sungguh, post saya oleh Facebook saya ada gambar saya. Untuk nak video tahu atau profil saya ni siapa deh, almarhum ni siapa, kena buka gambar saya campaign. Tapi setengah orang daripada folk kita ni, ustaz-ustaz kita tengok Facebook dia tak ada gambar dia. Bimbang takut orang tengok gambar kita. Pasal ni masalah ain mata tu, dua entah orang tengok di gambar kita tu duk puji, oh jangok demo. Tu super wairung lagi. Ha, pas tak kata tak boleh pula masya-Allah. Ha, maka kalau gambar kita ada di Facebook, tak ada masalah dah. Bukan kata tak boleh post sangat dah. Cuma we jaga buku ni. Apabila dia mau puji gambar hak kita post sama ada gambar kita, gambar anak bini kita ataupun apa ni anak-anak kita, dan isteri itu tak sah lah. Dan anak kita, anak kita hari ni berjaya boleh cukup ni jaga apa? Masa nak post gambar anak kita ke? Maka apabila orang komen tu, oh masya-Allah apa ni? Kena ada kalimah masya-Allah. Kalau orang tak ada kata masya-Allah, kita suruh dia kata. Misalnya dia puji, oh anak mengaji bijak je budak lagi. Padahal boleh cuk jadi siapa wis wak. Kita nak ayat dia orang komen, ha, tolong kata masya-Allah ni, tu cara dia. Nah, jangan wak tak gamo. Nah, misalnya tu saya puji pun oh nah, puji ustaz. Ustaz baca Quran ni masya-Allah ni sedap. Saya tak ada kata masya-Allah. Ustaz kena ayat saya. Saya kena ayat ke pun. Kalau pun puji saya, eh pun kata tik masya-Allah.
nampak kata siam merayak tapi cara sunnah kita kena wayak. Soalnya nak selamat kita. Nah, dia ni puji, oh rumah demo cume. Nah, kata tak masya-Allah. Lagi tak kata, kita suruh kata. Kae, demo tak kata lagi masya-Allah. Kata-kata masya-Allah ataupun barakallahu fik. Dia kata tu kita pasti tenang juga. Lagi yang tak kata kita musuh dia kata. Tu cara dia. Nah, bime takut boya kata balas tu, dia puji, dia tak kata barakallahu fik, miko Nabi cerita ataupun masya-Allah, bime takut benar kita milik tu akan hancur daripada rumah Hafsa akan jadi berlaku bapang terbakar dengan api ko. Hak kereta pun sekolah juga. Baru beli marah yang mari dulu. Tiba-tiba ada rumah yang puji. Oh, kereta pun comel. Dalam menara ni kereta pun sutih. Ada hak balas ni, hak cahaya ni, hak ujihan ni. Esok sehari mampu kereta. Kita nak ayat dia. Mungkin nak kata Masya Allah. Ataupun katalah Barakallahu Fik. Itu apa panggil benar. Hak saya boleh beri. Panggil peringatan. Nah, kepada hak kita semua. Dan kepada saya sendiri pun. Nah, saya beri peringatan kepada hak kita. Pakar-pakar jaga benda hidup karinya kita. Cuma kita tak khabar. Kita tak segar. Kita dah berkata benda yang berlaku ni kadang-kadang. Cakap dah salah satunya bala. Tetapi salah satu benda yang berdarak. Benda yang bahaya yang berlaku atas kita. Atas anak-anak bini kita. Atas keluarga kita. Atas harta kita. Kadang-kadang bukan bala. Kadang-kadang daripada sihir ataupun al-ain. Masalah mata saat ni. Nah, pakar-pakar kita pakar jaga insyaAllah. Supaya Nabi kita ni selamat. Di atas dunia ni ya, di akhirat tu sama telah dah. Tapi di atas dunia ni kita nak selamat juga. Kita tak usah dia berlaku panggil sakit tu meh, gifubak tak mana tak hilang, tak sembuh, tak usah juga. Nah, maka pakar-pakar jaga supaya kita ni dapat selamat dan keluarga kita, anak-anak kita, anak-anak bini kita dapat selamat daripada benda-benda yang saya sebut sana ni, iaitu al-ain, iaitu duang ta. Bagi mata orang yang tengok kepada kita tu mata yang penuh dengan dengki. Sifat dengki. Icari saya, kau tu kau paling bahaya lagi. Nah, kena jaga. Benda ni arak jaga benar, okay, arak. Buku ni jaga benar. Nah, buku al-ain ni jaga benar kok dia. Bime. Nah, misalnya ada satu ketika tu arak tu apa ni khadir dia, korak cahaya dia tu. Belah lain Indonesia, dia ambil gambar gambar dia lah, gambar macam naik dia tu hatta pergi kepada Indonesia. Yo bime takut gambar ni siapa di Indonesia dia buat benda ke lain, buat benda sihir, buat benda gapo. Yo suruh saya baca, cut mai hayo tulis lagi kepada orang tua dia, dia kata gapo. Bahasa Indo saya bukan nak reti. Baca gitu-gitu tapi pehelah kata dia kata gapo tu. Tak ada gapo ni kata, yo puji mu, dia kata, yo nak hantar gambar kata ni, cau nai ni baik dengan aku. Tua ni baik dengan aku, babo ni baik dengan aku. Baik sungguh, dia dah puji timu. Sungguh tak? Ha sungguh bau selukoh. Sebab kadang-kadang demo sihir ni ambil gambar kita boleh buat dah. Habis tu setengah daripada fok sains kita ni, sains saya lah duk ngaji luar negeri juga. Dia mai tamnik saya, saya buat hipos juga gambar anak saya apa. Siapa dia dia tak mari dalam dia komisi tu dah. Ada masa nak boleh duk post gambar anak-anak. Sini bau sego, tujuh hari dia nasihat dia mai apa ni tamnik saya tu dia niat baik. Apa kita tengok profil dia gambar dia atau Facebook dia, tak ada gambar dia. Nah, benda ni benda panggil kalau boleh buat cuma. Nah, kalau boleh buat buku post gambar ni, kalau kita boleh cuma-cuma. Tapi kalau masuk dalam campaign kena post, kita post tak ada masalah. Supaya kita duk post, kita pergi bericak orang yang kena utuh kapai orang itu, tujuan nak menggalak ke orang-orang lain tu mari bericak tu, orang panggil masuk masuk dalam benda hak campaign, kita buat tak ada masalah insya-Allah taala. Tapi kalau tak campaign, kita boleh cuma-cuma. Nah, supaya nak jaga keselamatan kita dan anak-anak bini kita, keluarga kita insya-Allah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.